Stop. Yang bener nih peda. Woi, lo anak mana lo? Anak roh bebek. Jangan-jangan lo temennya anak. Sampai. Dapat kagak, Tis? Nggak dapat. Kok bisa nggak dapat? Bukannya banyak no di Rawasoang? Iya, Jak. Emang bener di sana banyak mobil pick up pada mangkal. Cuman harganya nggak ada yang cocok. Pada minta berapa emang? 300.000. Aduh, mahal bener. Kagak lu tawar? Ya saya tawar, Ojak. Saya tawar 100.000. Cuman pada nggak mau. Ya jauh 100.000 mah. Gimana ya? Kita minta tolong dah Mas Ferdi yuk. Kali aja dia mau nolongin. Ya udah ayo. Tapi kamu ikut ya, biar enak ngomongnya. Ya bentar. Kang, antar saya ke rumah Itik, Kang. Ya udah ayo. Berangkat. Woi. Walem, malah jalan lu. Ini, Mas. Makasih, Mbak. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bi, gimana udah ketemu sama gobernya? Udah. Terus, udah ditagih? Udah. Alhamdulillah. Katanya udah dibayarnya pakai gober wallet. Masa sih? Oh iya bener, udah. Tapi kok pemasukan kita tetap berkurang ya? Ayo, Dil. Tunggu dulu, tunggu dulu. Iya. Tunggu, gue maju, gue maju. Ayo, lanjut. Tunggu. Iya. Gua masuk. Ayo, cepetan. Nah, dapat. Yes. Ya udah ikhlasin aja, Mi. Rezeki mau kemana, nanti juga balik lagi uangnya. Sebenarnya sih, tadi pagi ada kejadian yang bikin Mi curiga. Kejadian apa? Bi, nanti tolong ya cariin gober yang kemarin belum bayar sebuah. Terus tolong tagihin. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati. Mi, boleh berangkat dulu ya? Dil, nggak salim dulu! Buru-buru, Mi, mau diskusi tugas! Menurut Umi, Fadil yang ngambil uang kita. Ya maunya sih nggak begitu. Tapi kok Umi curiga ya? Ah, nggak mungkin Fadil yang ngambil, Mi. Ya Umi juga nggak mau mikir begitu, Bi. Tapi nggak tahu kenapa dari tadi pagi tuh kepikiran terus. Abi ada solusi nih. Biar Umi nggak kepikiran terus, jangan dipikirin. Jadi makan yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Ferdi, boleh tolongin saya nggak? Saya mau nganter kandang bebek. Cuman bingung bawanya gimana. Bisa antar pakai mobil nggak ya? Kandangnya baru jadi bang? Enggak, bekas dipakai sama bebeknya Haji Murot. Oh, tapi udah dibersihin? Tadi semua bersihin. Cuman air di rumah mati. Ya, jadi masih kotor dong? Iya. Aduh. Kalau masih kotor, gimana ya bang? Ntar mobilnya capek nyucinya. Oh iya ya. Bang, saya ada solusi nih. Iya gimana bang? Solusinya, Bang Ojak tanya sama yang beli kandangnya. Mau diantarnya gimana caranya gitu, ya kan? Oh iya benar juga. Ya deh, saya coba dah. Iya ya. Makasih ya, Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Ngapain buru-buru balik sih, Dul? Laper. Ya elah. Ya lu kenapa ikutan pulang? Ya enggak seru lu main sendirian doang. Ya udah, gua duluan ya, Dil. Ya udah, lu hati-hati ya. Aja lu juga. Anak roh bebek. Jangan-jangan lu temennya anak yang ngeselin itu kan? Sejade. Siapa?
yang rambut aku kusut kayak benang layangan. Siapa nggak kenal? Jangan bohong lu. Udah ambil aja sepedanya yuk. Apaan sih? Udah, jangan, jangan. Jangan dong, jangan. Udah. Gua kasih duit aja nih, mau enggak? Harus sini, sini, sini. Gitu kayak dari tadi. 5 bagi 4 berapa? Kabur. Udah, yang penting dapat duit. Lelah yuk. Ya, jajan-jajan aja. Jajan-jajan. Bang, ya. Yeah. Ini kan bawa kandangnya pakai mobil Ani nih, Bang. Hah? Berarti potong duit bensin ya, Bang ya? Berapa? 50.000 aja, Bang. Oh, ya udah. Itu kandang itu. Ini kandangnya, Bang. Iya. Yeah. Kotor banget, Bang. Emangnya enggak dicuci dulu, Bang? Tadi gua udah mau cuci. Cuman mesin air gue rusak, jadi kagak bisa dicuci. Kalau begini sih bang, mobil Ani bisa kotor sama bau bang. Nah itu dia, tadi gue juga mau pakai gerobak, cuman supirnya pada kagak mau. Kalau dipotong lagi gimana bang? Buat Ani cuci mobil bang? Berapa? Cepet aja bang. Isan. Kenapa kak? Anak-anak rosong yang mau ngeroyok kamu siapa namanya? Delvin. Wah, kayaknya bener deh itu anaknya. Emang kenapa, Kak? Tadi aku dipalakin sama anak-anak tawa soang. Bener kali itu Delvin, yang mukanya ngeselin kan? Oh, iya bener-bener. Iya bener itu Delvin. Kamu sama Roran masih kesal sama dia? Masih lah. Yaudah, aku bantuin dia buat nyerang balik. Yaudah yuk ke rumah Roran. Ayo, sini. Kita ke Rawa Soang yuk. Ngebales Delvin sama temen-temennya. Iya, Kak Fadil mau bantu nih. Bener, Kak. Iya, bener. Tapi kita atur dulu taktiknya. Shh, tapi jangan di sini. Ntar kedengaran ibu sama bapak. Oh, yaudah. Naik dulu sini. Ya, depannya. Udah, pegang ya. Iya. Kita mau nyerangnya sekarang. Iya, sekarang aja. Gak sekarang, udah kesorean. Aku juga mau naruh sepeda dulu. Tadi aja sepeda aku mau diambil sama mereka. Ya udah, besoknya kapan? Pagi aja, abis sarapan, biar tenaganya kuat. Wih, boleh juga tuh. Tapi kita harus cari satu orang lagi. Mereka berempat kan? Oh iya, benar mereka berempat. Satu lagi siapa ya? Assalamualaikum, Ojak. Assalamualaikum. Salam. Jak, kandang bebeknya udah dibawa? Udah, diambil sendiri tadi yang beli. Alhamdulillah. Kalau gitu mah berarti jatah saya mana? Oh, tenang. Cuman 100.000 dipotong bensin sama dipotong cuci mobil. Ntar ke rumah Bang Milinya, naik mobil lagi ya? Iya, tapi naiknya di depan gang ya. Kok di gang depan, Beh? Di depan rumah aja. Ntar pesenin dah gerobaknya. Wey, jangan naik ke mobil itu! Mahal! Naik apaan? Angkot! Naik angkot kan jalannya jauh, Beh, ke jalan raya. Dan capek. Tenang aja, ntar diantarin kita sama si Bobby. Gua udah ngomong semalam sama si Bobby. Naik motor bertiga? Ya kali bertiga, waduh.
Tahu papa nih. Mikir makanya, Pa. Jangan makan mulu. Mi. Apa? Ntar nguap dulu. Iya, Umi juga lihat kamu lagi nguap. Pokoknya ngomong dulu malah nguap dulu. Oh iya, ntar Fadil mau pergi ya, Mi. Ke rumah teman Fadil mau kerja kelompok. Iya, boleh. Tapi sarapan dulu. Iya dong. Mana sarapannya? Nih. Itu mah masih mentah, Mi. Iya, sabar dong. Kan belum dimasak. Mandi aja dulu sana. Ya udah. Buruan makannya. Ah, gimana sih lo? Sabar kek, Be. Gimana sih lo? Gue dikasih tahu buruan, malah nambah. Ndin masih lapar, Be. Belum kenyang. Udah Babe jalan duluan aja sama Bobby. Ntar abis itu Ndin dianterin Bobby ya. Allah. Makan gak kenyang-kenyang. Kong udah siap? Siap. Jalan dah. Ayo. Pak, Ma, Bobby jalan dulu ya. Ya. Hati-hati ya, Bob. Wih, ini jadi bawah. Kong. Salam. Tapi lucu-lucu deh ya, Pak. Masih banyak nih. Ih. Kakak hari ini gak kerja? Enggak, kakak cuma mau meeting sama Kak Fani, terus sama Mas Arfi. Ganteng gak, Kak? Gak tahu, ketemu aja belum. Kalau ganteng kenalin dong. Gak mau. Kenapa? Kakak suka sama dia? Enggak. Ya udah, terus kenapa gak mau kenalin ke aku? Ya aku aja belum kenal, masa udah kenalin ke kamu sih? Ya kan tinggal kenalin doang. Ya gak bisa kayak gitu loh konsepnya. Iya, orang mau kenalan. Apa sih, aku aja belum kenal. Ya kalau ganteng aku mau kenalan. Ya aku belum kenal. Ya, ya kan aku udah. Ih, pagi-pagi kok hawanya udah panas sih? Enggak panas, Bu. Justru agak dingin. Bapak salah ngomong ya?